Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis melantik pejabat utama dan pamen di jajaran Polda Metro Jaya. Pelantikan pejabat tersebut berdasarkan surat telegram Kapolri tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Upacara serah terima dilaksanakan di Main Hall, gedung utama Polda Metro Jaya. Adapun beberapa pejabat utama dan pamen yang diserah terimakan adalah jabatan Karoops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, yang diserah terimakan kepada Kombes Pol Slamet Hadi Sipraptoyo yang sebelumnya menjabat sebagai Dir Sabara Polda Metro Jaya. Lalu Kombes Pol Ferdianto Iskandar selanjutnya menjabat sebagai dan pas pelopor Kor Brimob Polri. Sedangkan jabatan Dir Sabara Polda Metro Jaya dari Kombes Pol Slamet Hadi Sipraptoyo kini beralih kepada Kombes Pol Marsudianto yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan madya di bidang Warprov Divpropam Polri. Selain itu beberapa pejabat yang diserah terimakan adalah Kombes Pol Mardias Kusin Dwi Hananto dan Kombes Pol Indra Jafar untuk jabatan sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Kombes Pol Dedi Kusnadi dan Kombes Pol Hendro Sugiatno untuk jabatan Karosarpras Polda Metro Jaya, AKBP Fadli Widianto dan AKBP Ferdi Irawan untuk jabatan Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Yakub Dedi Karyawan dan AKBP Rahmat Hakim untuk jabatan Irbidops Itwasda Polda Metro Jaya, AKBP Edfri Ermait dan AKBP Adi Vivit Agustiadi untuk jabatan Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Bismo Teguh Prakoso untuk jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ari Ardan Rishadi untuk jabatan sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat, dan AKBP Raden Romdon Natakusuma untuk jabatan sebagai Kabak Strajemen Rorena Polda Metro Jaya. Jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan serah terima jabatan beberapa pejabat utama, di antaranya Karoops, Dir Sabara, Karosarpras, kemudian ada dua Kapolres Jakarta Selatan, serta Kapolres Tangerang Selatan. Ya, di dinamika operasi yang dilakukan di Polda Metro Jaya ini membuat pimpinan mempertimbangkan untuk selalu kita mencari perwira-perwira yang terbaik untuk mengawaki organisasi di Polda Metro Jaya. Jadi harapan saya dengan pergantian pejabat utama ini, dinamika organisasi ke depan jauh lebih baik lagi daripada yang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.